Perusahaan lokal PT Sapta Cakramanunggal pernah memperkenalkan hasil inovasi mereka, yaitu sebuah sistem pemburu drone yang dinamai Mobile Drone Hunter SP17. Mobile Drone Hunter SP17 merupakan anti-drone yang dirancang untuk memberikan perlindungan VIP pada formasi pengawalan ataupun perlindungan area. Mobile Drone Hunter SP17 dapat mendeteksi, mengidentifikasi, serta melakukan blocking setiap ancaman serangan drone. Drone Hunter SP17 dilengkapi dengan drone blocker dengan efisiensi tinggi, dual PTZ kamera, spectrum analyzer, dan automatic dependent surveillance broadcast yang terintegrasi dalam satu kendali komputer konsol sehingga memberikan kemudahan pengoperasian. Bagian pertama dari Mobile Drone Hunter SP17 adalah drone blocker. Drone blocker pada Mobile Hunter SP17 ini didesain menggunakan multiple sektor dengan high gain antena sehingga jarak jangkauan tetap terjaga dengan konsumsi daya yang rendah. Untuk daya jangkau adalah 1000 meter radius maksimal. Kemudian thermal network mobile hybrid pan and tilt. Kamera adalah kamera hybrid yang terdiri dari kamera thermal dan vision untuk melakukan identifikasi terhadap drone atau objek yang terdeteksi. Kamera thermal mampu melakukan pengukuran suhu mulai dari minus 20 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius untuk suhu rendah dan 0 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius untuk suhu tinggi. Kamera vision dibekali lensa dengan kemampuan 30 kali optical zoom. Mobile Drone Hunter SP17 juga dilengkapi dengan spectrum analyzer, memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi adanya drone melalui pemindaian terhadap sinyal radio yang dipancarkan drone. Perangkat ini akan memberikan keluaran berupa data spektrum frekuensi. Selanjutnya, Mobile Drone SP17 juga dilengkapi dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast, merupakan perangkat yang digunakan untuk pemantauan pesawat di sekitar area operasi. Alat ini memberikan data real-time dari transponder ADBS pesawat sehingga dapat melakukan analisa terhadap target sebelum dilakukan jamming. Mobile Drone Hunter SP17 juga dilengkapi dengan drone blocker model gun, adalah perangkat anti drone untuk melakukan eksekusi terhadap target yang terbang rendah di luar jangkauan mobile drone blocker. Dan terakhir, unit ini juga dibekali dengan komputer konsol yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menjadi kendali utama untuk mengoperasikan drone Hunter SP17. Komputer dibekali dengan kemampuan processing yang cepat serta peripheral yang mudah digunakan.